Semua, balik lagi ke channel YouTube-ku. Gimana nih teman-teman keadaannya di masa PPKM ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga pandemi ini juga bisa cepat berakhir biar kita bisa hidup normal lagi. Amin. Di video kali ini aku mau unboxing paket yang baru aja aku beli dari Shopee. Gak tau kenapa, pokoknya akhir-akhir ini karena lagi sering di rumah, jadi aku tuh seneng banget beli perintilan-perintilan rumah gitu. Perintilan yang aku beli kali ini tuh alat masak gitu ya. Di sini aku beli Goto Electric Grill Niku. Jadi ini adalah wajan untuk barbekyuan. Dan kalau misalnya kalian beli di Goto, bubble wrapnya tuh super tebal banget. Jadi insya Allah produk kalian tuh bakalan aman. Dan ini dia produknya. Di bagian packaging depan ini tuh udah kelihatan banget gambar dari produknya seperti apa. Terus untuk di bagian belakangnya, di sini ada spesifikasi produk dan juga ada keunggulan dari produknya ini. Dan untuk yang di bagian sampingnya, di sini ada fitur-fitur yang dimiliki oleh Electric Grill Niku Round-nya ini. Sekarang langsung aja mau aku buka ya, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu untuk detailnya. Untuk diameternya ini 33 cm dan untuk beratnya 1,5 kg dan untuk dayanya ini 1400 watt. Terus pas aku buka, ternyata di bagian dalam dusnya ini ada styrofoamnya lagi. Jadi barangnya ini benar-benar safety banget dan gak akan lecet. Kalau kita beli produk ini, nanti kita juga akan dapat tutup pancinya seperti ini ya. Ini memang belum dirakit, nanti kita tinggal sambungin aja bagian penutup sama bagian gagangnya. Terus kita juga akan dapat kabelnya untuk nyambungin ke bagian listrik dan kita akan dapat juga buku panduannya. Jangan lupa untuk dibaca dulu ya buku panduannya sebelum penggunaan barang ini. Sekarang aku mau pasang dulu untuk tutup pancinya ya. Nah ini tuh enaknya udah dipasangin satu plastik kayak gini, jadi kita nggak harus pusing-pusing lagi, kita tinggal pasang-pasangin aja. Di sini aku pasangin dulu kayak ada buletan yang dari plastik, terus aku tambahin bautnya, terus tinggal diputer-puter kayak gini aja. Bener-bener gampang banget sih ini, diputer-puter sampai kenceng dan jadi seperti ini. Dan ini dia wajannya, di bagian kiri dan kanannya ini ada pegangan, jadi kalau misalnya kita mau pindahin tuh praktis dan juga nggak takut kepanasan. Oh iya, wajannya ini dua fungsi ya, yang di bagian sini bisa untuk memanggang dan yang bagian bulatnya ini bisa untuk merebus. Dan ini dia detail wajannya, kalau kita lihat dari dekat ini tuh bahannya aluminium yang anti lengket ya. Di bawah wajannya ini juga terdapat lubang hawa panas yang didesain lebih optimal sehingga mesinnya ini bisa lebih awet. Lanjut lagi, sekarang aku mau pasang bagian kabel. Dan di bagian kabelnya ini juga ada pengatur suhunya seperti ini ya. Nah ini tuh gampang banget caranya, kita tinggal masukin aja ke bagian kotak yang ada di belakang wajan seperti ini ya. Jangan lupa pasangnya harus kencang biar nanti gak copot-copot pas kita pakai. Untuk pengaturan suhu, kalian juga bisa cek di buku panduannya ya, mulai dari angka 1 sampai angka nomor 5. Untuk angka yang nomor 1 itu untuk api yang paling kecil, dan untuk yang nomor 5 untuk api yang paling besar. Canggih banget kan, kita bisa atur sendiri tingkat panasnya ini mau seperti apa. Sekarang aku mau langsung aja cobain electric grill pan-nya ini ya, ditonton terus videonya sampai selesai. Nah, di sini aku udah siapin ya bahan-bahannya untuk bikin all you can eat ala-ala rumahan. Jadi ada suki-suki, terus juga ada sosis, ada daging slice. Dan di sini aku juga beli bumbu untuk sukinya, serta nggak lupa juga aku beli margarin. Bahan makanannya udah siap dan udah lengkap. Sekarang langsung aja yuk kita mulai masaknya. Nah, ini sebelumnya udah aku colokin juga ya bagian pengatur suhunya ini. Terus ini dia kabelnya, udah aku sambungin juga ke colokan, tapi ini belum aku nyalain ya, baru dicolokin aja.
Oh ya, sebelum kalian nyalain electric grill pan-nya ini, jangan lupa kalian oles-oles dulu minyak goreng ataupun margarin ke dalam wajannya. Terus jangan lupa juga untuk masukkan dulu airnya. Jadi ini tuh berfungsi agar wajannya ini tuh gak terlalu panas, dan itu pun aku atas saran dari buku panduannya ya. Nah sekarang ini aku mau setting untuk pengaturan suhunya, aku pilih di nomor 3 aja yang panasnya ini sedang. Beberapa saat setelah aku nyalain wajannya, ternyata wajannya ini tuh langsung panas dong. Jadi gak butuh waktu lama untuk manasin wajannya ini. Benar-benar hemat waktu banget. Nah ini langsung aja aku cobain untuk ngegrill sosisnya ini. Dan pas aku cobain untuk manggang sosis, ternyata wajannya ini tuh benar-benar bagus banget ya. Anti lengketnya tuh beneran bagus, nggak yang abal-abal gitu. Kelihatan kan dari video ini tuh benar-benar enak banget dipakainya. Dan panasnya juga merata, nggak cuma di satu sisi aja. Enaknya lagi, wajannya ini kan 2-in-1 ya, jadi bisa memanggang sekaligus merebus. Dan menurut aku itu tuh menghemat waktu banget dan bikin masaknya ini lebih cepet juga. Kalau sebelumnya aku kan pakai kompor gas yang biasa gitu ya, yang untuk di tengah rumah itu yang single. Tapi kalau pakai itu kan kita harus satu-satu ya masak dulu suki-sukiannya, baru nanti dilanjut lagi untuk panggang sosis ataupun dagingnya. Nah, kalau pakai ini bisa langsung sekaligus dua-duanya, nggak ribet sama sekali, benar-benar praktis banget. Dan berasa banget kayak lagi makan di restoran, padahal ini tuh kan makannya dari rumah ya. Gak lama kemudian, sosisnya ini mateng, matangnya tuh yang cepet gitu loh, nggak perlu waktu lama. Aku tuh sampai pas awal-awal pakai alat ini tuh kayak kaget gitu loh, kok cepet banget ya proses masaknya. Tapi hasilnya juga memuaskan karena matangnya tuh merata. Nah ini juga suki-sukiannya udah mateng, lihat deh airnya tuh sampai ngebul gitu, jadi kayak berasa masak dari kompor padahal ini tuh pakai listrik. Oh ya, kalau misalnya nanti masakannya udah matang, jangan lupa kalian atur lagi ya suhunya. Di sini aku kecilin suhunya di angka nomor 1 aja, api yang paling kecil, biar nanti wajannya ini gak terlalu panas. Lanjut lagi, sekarang aku mau coba pakai wajannya ini untuk ngegrill daging. Nah, dagingnya ini sebelumnya udah aku marinasi pakai bumbu yakiniku. Nah, aku kira wajannya ini tuh kecil ya, tapi ternyata pas aku masukin daging, muatnya ini lumayan banyak loh. Satu piring besar daging tuh cukup semua dalam sekali masak, jadi kapasitas dari wajannya ini juga lumayan ya, luas. Oh ya, kalau kalian perhatiin di bagian bawah wajan tuh kan aku kasih alas koran gitu ya, karena pengalaman aku sebelumnya kalau aku pakai wajan biasa tuh minyaknya suka tercecer kemana-mana gitu. Tapi kalau pakai electric grill Nikunya dari Goto ini tuh benar-benar aman banget karena minyaknya tuh nggak berceceran kemana-mana, jadinya tuh enak gitu pas masaknya. Bikin masaknya juga jadi lebih nyaman deh. Nah ini pas lagi ngegrill dagingnya, sengaja aku zoom kayak gini biar kalian juga bisa lihat. Kalau misalnya ini tuh anti lengketnya emang benar-benar sebagus itu, nggak lengket sama sekali. Dan pas sudah mateng, ini juga dagingnya tuh benar-benar matangnya merata ya. Aku benar-benar puas banget pakai Goto Electric Grill Niku ini karena hasilnya gak mengecewakan dan juga ini benar-benar recommended banget. Dan menurut aku pas banget nih dipakai di saat pandemi kayak gini karena kita bisa tetap barbekyuan tapi di rumah, gak harus keluar rumah. Dan buat teman-teman yang mau beli juga Goto Electric Grill Niku ini, teman-teman bisa langsung aja kunjungi official store-nya Goto Hardware di Shopee. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal klik aja aplikasi Shopee dan kalian cari Goto Hardware. Lalu kalian pilih Goto Electric Grill Niku dan nanti langsung dilanjutkan aja ke proses pembayaran seperti biasanya. Atau untuk lebih gampangnya, kalian bisa klik aja link yang ada di description box aku. Jangan lupa ya untuk cek description boxnya. Nah, segini dulu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Assalamualaikum.